barusan ditabrak. Iya, di sini, Pi. Coba. Oke, teman-teman, tadi kita habis dari luar, terus ini tadi ada ibu-ibu yang nabrak anak kucing. Jadi yang satu saudaranya ini di tengah jalan pas kita berhenti, ternyata ada ibu-ibu yang bilang ini satu ada juga saudaranya satu ditabrak sama mereka barusan karena nggak kelihatan, jadi nggak sempat menghindar mobilnya. Ini kakinya udah penyok, teman-teman. Ini di sini sekarang jam 5. Puskesuan udah tutup. Jadi besok baru kita bawa ke dokter. Aku baru mau obatin dulu, seret-seret sama dia. Ininya. Lihat ini, ekornya udah enggak. Kita mau kasih antibiotik. Antibiotik biar dia nggak demam.
Ih, mana makan? Nggak makan ya? Ini nggak boleh kita gabungin teman-teman karena ini saudaranya tuh dia mau gigit. Jadi si kucing yang ditabrak mobil kemarin itu nggak sempat kita bawa ke dokter karena tadi jam 8 pagi kita bangun dia satu-satu nafasnya udah sesak terus puskesuan tuh bukanya jam 9 dan kayaknya juga mau dibawa ke dokter juga emang kondisinya udah lemas banget. Terakhir aku sped makan semalam jam 2 nggak mau aku sped makan terakhir jam 2 malam dia udah nggak mau makan dikeluarin. Lukanya udah aku pakein betadin karena sering dihinggapin sama lalat sama udah aku pakein VCO juga biar nggak kering dan dia nggak bisa bertahan teman-teman. Saudaranya masih ada satu kita pisahin karena kalau digabungin satu kandang itu saudaranya suka gigit-gigitin kaki saudaranya ini yang udah kena tabrak. Oke teman-teman, jadi itu dia kondisinya si kucing yang kena tabrak. Kita nggak bisa buat dia bertahan.